Apa Wahhab ini? Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita lihat cirinya orang Wahhabi, yang dianggap Wahhabi orangnya berjenggot nyalakan sunnah Nabi. Kalau sholat ke masjid, istrinya pakai tutup aurat. Ya, di rumahnya jauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Ini nih kelompoknya. Diolok-olok Wahhabila. Yang bilang orang-orang yang pernah belajar di Saudi teman-teman benci sama zikir itu siapa? Anda yang fitnah itu. Orang yang belajar di Madinah, di Masjid Nabawi, di Mekah, zikir kepada Allah. Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah. Tapi zikirnya pakai adab, enggak teriak-teriak. Gitu kan? Enggak karang-karang. Apa yang Nabi SAW ajarin, itu yang disebutin. Adab sama Allah. Subhanallah, subhanallah. Dilakukan, bukan tidak dilakukan. Tapi tidak ada, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dibayangkan main-main, Allahu, hu, hu, apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya ini.